manusia juga biasa lupa. Malah bayangin Rizka pakai seling. Laksa. Laksa. Ah, laksa. Laksa. Makanan dong, laksa. Siska. Iya, kasih tahu fakta yang sebenarnya. Ini ada info yang sangat valid sekali. Bahwasannya si Enjan itu bukan seorang raja. Kasih tahu yang raja itu sebenarnya siapa? Yang raja sebenarnya ini kue putu. Saya raja loh. Maggie, Maggie. Maggie yang raja sebenarnya sih. Tahu dari mana kalau misalkan Enjan itu bukan raja? Aku raja, Siska. Ini tuh singgasanaku. Tapi nggak ada buktinya, Maggie. Ya, Enjan itu sebenarnya raja sementara. Kenapa bisa sementara? Kenapa kamu tuh, kenapa sih sama Enjan kamu ngiri ya sama Enjan? Bukan iri, Siska. Enjan tuh pengen dapetin hati kamu. Dan dia ngaku-ngaku sebagai raja biar kamu menerima cintanya. Betul. Jadi aku ditipu selama ini. Oh! Kamu gak percaya? Kamu gak percaya nih? Nih, ada Enjannya. Ada Enjannya, langsung kita tanya. Cukup. Capek loh aku keliling-keliling dari Bogor sampai Tambun. Ya, terima kasih ya. Makanya tonton terus Dinasti Tambun Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di RTP makin cakep. Ada apa kok kalian rame-rame? Tanya aja sama teman. Program beda, promonya beda. Apa? Selagi ada kesempatan. Yang penting kan tidak menyakiti siapapun. Iya, Enjan aku mau tanya deh. Nih, tanya, Enjan. Sebenarnya itu ini tuh ada apa sih? Sebentar. Kak, tadi Maggie bilang kalau misalkan dia itu raja sebenarnya. Tuh, kamu apa? Gimana dong, Enjan, wo? Enggak, sebetulnya aku rajanya. Jadi yang bener yang mana? Kenapa? Udah Enjan aku aja. Aku kamu. Betul bukan aja. Nanti. Interogasi nggak kasih. Apa? Interogasi. Anda boleh menjadi raja. Anda boleh jadi apapun. Tapi yang tidak boleh itu adalah berbohong sama siapapun. Oh. Karena kalau berbohong satu kali, akan menutupi dengan kebohongan lagi dan kebohongan Anda akan terus banyak. Itu bahaya untuk Anda. Nyampe. Saya yakin orang tua Anda tidak mengajarkan itu. Betul. Ya. Siapa orang tuanya? Hah? Siapa? Luar biasa orang tuanya. Si Sutisna. Oh iya. Ya, memang cukup hebat lah. Ayah, Anda lebih baik jujur aja. Siska, maaf sebetulnya aku selama ini itu bohong sama kamu. Karena aku udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang sama kamu. Aku tuh gak mau kamu pergi dan sama yang lain. Maka jangan itu dengerin dia. Jadi aku harus dengerin siapa, Om? Kamu harus dengerin aku. Oke. Karena aku tahu, dia pipi saja masih miring. Mau cinta-cinta. Mahkota aku. Enggak. Hah? Kok bukan raja, Enjan? Yang raja itu aku. Kamu sudah dikasih kesempatan untuk menjadi raja satu hari. Tapi kalau kamu terus-terusan akan mengambil kursi raja ini, kasihan nasib dia sebentar lagi mau nikah. Ini. Yaudah, ini buat kamu. Iya. Bukan buat kamu, emang punya dia. Punya dia. Aku balikin. Kamu lebih percaya saya panggil ayahnya Enjan. Oh. Jadi, bagus, panggilkan ayahnya. Ayahnya Enjan. Biar makin percaya kamu, Putri. Oke. Okay. Ayah. Ayah, kemana aja? Ini ayah aku. Ini ayah aku. Oh, yang biasa di... Ini bukan talk show? Iya, dia yang jadi co-host. Pengen lihat dong kekompakannya? Ya. Kita kebetulan udah lama nggak nge-host, jadi agak kaku.
Riskan. Riskan. Coba. Jangan gak percaya sama ini orang. Jadi ini bapak Anda. Ya, ini udah. Aku mau tanya, sebenarnya dia ini bukan raja, dong. Kasih tahu sama pacarnya, didik Anda punya anak seperti ini. Jangan diajarkan berbohong. Jan, ya. Ingat, sekali berbohong. Tetap berbohong. Terjadi dua kali. Hah? Menutupi. Menutupi. Kebohongan. Kebohongan. Itu kata-kata saya tadi. Lu gak bisa mikir dikit gitu, yang lain. Itu bapaknya Injan. Lu bapaknya, gua kan di sini patih. Tadi lu ngomong begitu gak? Iya. Lu siapa? Patih di sini. Patih? Iya. Bapaknya dia kan? Iya. Bukan. Ya udah, intinya Injan minta maaf. Injan tadi udah nyuruh-nyuruh kalian. Sebetulnya, Injan tuh emang udah suka banget sama Putri, Siska. Tapi ide dari siapa? Anda kok tiba-tiba pengen menjadi raja memperlihatkan ya, kalau karena, Anda itu berkuasa? Karena dia keluarga Putri Kertas. Terus Njan tadi udah terlanjur ngomong kalau Njan itu yang punya kerajaan ini. Sebenarnya aku gak apa-apa sih. Yang penting Njan tuh udah jujur. Karena aku gak suka kalau sama cowok yang pura-pura. Kayak kejujuran. Kamu tuh sebenarnya ngasih tata itu dihasut siapa sih? Semua kekacauan ini saya dihasut oleh Laksamana Jarwo. Ini. Mana Jarwo? Jangan mengalihkan. Anda. Berarti ini ide Anda semua ya? Ya. Kita disiksa sama dia berarti gara-gara dia. Ya. Masa ini dipanggil ibu-ibu? Ya. Ini kan bapak-bapak. Raja, ya. Laksamana tidak bisa dibiarkan. Ya. Supaya ada efek jepret, jerah dong. Efek jerah. Hukum dia. Hukum. Hukum aja udah. Bagaimana kalau kita bikin dia terbang? Ya. Naik pesawat. Hah? Naik pesawat. Tidak. Memakai ilmu aku. Bapak belum pernah kan, Pak, diginiin orang. Perut melejit, ya. 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 Saya ngerasain, Pak. Dengan kekuatan mataharimu. Akan diterbangkan dengan seketika. Biar naik begini. Sip. Ayo, coba turun. Hanya aku yang bisa menurunkan kamu. Turun! Naik! Jangan, tolong jangan. Gue melejit. Mohon maaf ya. Oke, Njan, karena Njan sudah jujur, ya. Kita akui ya. Ya. Maksudnya kejujuran itu lebih baik daripada bohong. Terima kasih. Njan dan juga Tuan Putri, ya. Kalau mau melanjutkan hubungan silakan. Silakan. Silakan untuk gak baca, istirahat. Enggak usah banyak ngomong, langsung tutup tempat yang sudah disediakan. Ya. Silakan. Oke. Okay. Ya. Juga sudah hadir di sini. Ya. Tuan Raja, ya. Bagaimana kalau kita ngopi di depan? Ngopi. Mari yuk. Hari ini Raja yang traktir. Oh. Yeay! Aduh, please dong, ah. Aduh. Nah, masih. Eh, ada telepon tuh. Oh, masih, gerundaan. Masih. Dia bukan raja. Itulah seandainya aku jadi raja. Penjan bukan raja. Apa?
Iya, Raja percaya. Dia percaya. Tidak hanya itu, Raja ada niat membaca buku ini. Ya. Dia akan menghibur dengan... Jan, please jangan lucu-lucu, ntar gue dibuang, lu main di sini. Saya minta ini, pas jalan... Koprol, langsung koprol. Langsung viral, itu dijamin langsung viral. Langsung viral. Jep, langsung berdiri. Iya, raja. Kalau bukan raja, males.